Mending dia akan kepada artinya baik kembali ya kali ujo bikin baik ya akan ngasih kembali mau acara dan sebenarnya bikin baik ya jam bisa tanya kali tajam bikin baik apalah kali ini apa yang terjadi dibiarkan masuk 2-3 saudara ya kembali saudara yang akan ngasih saudara bikin baik kembali menimbang imbang bola bikin baik aja diterima oleh Agus BC upadanya lore siapa yang kembali tinggi ibu tinggi lore masih ada kembali masih ada Lore dapat diterima kembali satu dengan keke ya sayang sekali akhirnya poin diangka 4-2 saudara-saudara ya betul saudara Febri Yanto yang akan melakukan sekali main-main bola acara tersebut Febri ya Febri tajam sekali yang menerima Mas Andi tajam kali masih dalam diri sana wakil ini masih saja yang menerima kembali lompat di sebelakang Andel sudah ditunggu oleh Agus BC monster blok yang ditunggu akhirnya 5-2 saudara-saudara ya kalian kembali sana Febri yang tengah masuknya Febri dapat terjadi di medan tangan satu kembali di berat tinggi dari masalah ini saat ini langsung saja masih ada Febri yang tuh patah ya kuing dasar tinggi ibu sangat powerful dan tajam saudara-saudara minum dulu saudara-saudara awas nyetrum maning pak syayat paling gue ya, kembali kembali, dapat kembali kembali, sate, tinggi, tajam sekali serangan, energi ganteng ini kembali, barangkali punya putra dan putri yang masih lajang, kengkeng belum punya pacar, silakan menghubungi kami dengan mengantar 200.000. Ya, pelan saja, dapat kembali kembali, dan hadiahnya kembali, lore. Saudara-saudara 6-3 7-3 saudara-saudara kali ini kembali saudara tinggi ibu yang akan belajar menimbang imbang bola acara sebelah dulu tinggi ibu belajar tinggi apa yang terjadi saudara-saudara tinggi jantung sejak era keluar belajar baik 4-7 kecil akan belajar menimbang imbang bola acara sebelah dulu ya kecil jantung saja di sini masalah kecil jantung lagi ini tinggi imbang dapat imbang saudara masih ada sakit tinggi imbang masuk saudara-saudara itulah tertinggi seorang bibit bel sehingga jatakan bisa mencium satu bolanya mata 1000 kali ini tahu gimana tempatnya kocok ya kalian pilih saja yang terima kembali oleh tinggi kembali belakang kawaren akhirnya baik 85 saudara-saudara ya kembali saja lorong cinti yang akan mengajak jam-jam aja lorong jangan lebih bibit bel sate tinggi dari saudara Wadeni akhirnya kan akan melakukan sepeknya ke arah Wadeni akhirnya lolos blok baik 8-6-6-8 ya kali Kenken yang akan langsung Kenken tajam diterima sekali oleh Agus BC umpan tinggi Agus BC sangat cerdik disilakan jadi dengan tenaga yang kalem akhirnya membuat satu baik
kembali di angka 96 saudara-saudara. Ya Ajis Pece yang akan mengacau, mari bola acang tercoba dulu. Ajis sangat agak terlengkap umpan tinggi dia dapat membawa Febri umpan tinggi kembali sana Febri. Oh kali ini Febri menyediakan bolanya akhirnya P 10-6 saudara-saudara. Ya kembali sana Ajis Pece yang akan mengacau, mari bola acang tercoba dulu. Ajis kali ini Ajis gagal saudara-saudara di angka 7-10 sudah. Ya kali ini kembali sana Ujo yang akan mengacak penimbang bola, acak cepat di Ujo. Yang kali ini bernaung di mampus Ade menimbang bola, acak Ujo jangan bisa kelas satu berdua itu masuk masuk wajahnya tinggi Febri akhirnya mendapatkan satu menit kembali 11-7 saudara-saudara. Ya kembali sana Jimal yang sekarang membuka toko olahraga Jimal Sport. Ya kali ini Jimal akan mengacak penimbang bola kelas ke Jimal yang menerima bola tidak meninggalkan jauh 13-7 angka saudara-saudara tertinggal anak-anak dari Bima Sakti ini saudara-saudara. Ya kemungkinan akan terjadi rubber game kembali di semifinal yang kedua. Kali ini sangat ketat angkanya, di mana tertinggal menangkan di set yang kedua anak-anak dari Bima Sakti yang di mana bisa pertama mengalahkan anak-anak Kosgoro dengan angka yang begitu dramatis saudara-saudara. Anjingnya. Ya, kita akan berkembang. Kali kembali sana Kosgoro akan melakukan kembali Jimal. Pelan saja. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pecah konsentrasi dari seorang Jimal diambil tim out yang berhasil. Akhirnya poin 8-13. Ya, kembali sana. Sabi yang akan melakukan kita akan kira. Pelan saja. Diterima untuk muncul. Wah, dia lihat. Keluar saudara-saudara. Padahal pecah kembali tersebut di Ibu Gagal. Akhirnya diperlebar akan jadi angka 9-13 sana atau masuk di sebelah tiga poin kembali di angka 14-9 saudara-saudara. Ya kembali sana saudara wadah ini akan melakukan sebelah dapat dikoyah ente dapat dikoyah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Akhirnya poin kembali untuk anak-anak dari Bima Sakti. Kali ini di Bima yang akan melakukan penimbang membuat acak-acak sebelah kali ini akhirnya bangkit anak-anak Bima Sakti memperkecil kepentingannya di angka 11-14 3 yang akan mempertinggalkan maka. Ya kali ini Bidin Bek akan mengajak tajam Al Dede Bimbang Agus BC saya Dede Dede akhirnya memperlebar anak kembali untuk Kosgoro 57-58 di angka 15-11 ya kami Fabrianto yang akan mengajak penyemang yang bola dari Kosgoro. Kali ini Febri dapat membimbing di sana masih ada seorang biru langsung jajak tinggi Kenke. Apa yang terjadi? Atung Mansur tergelincir saudara-saudara padahal bola tidak terlalu berbahaya akhirnya poin di angka 12-15 ya Emre kali yang akan masuk penimbang yang bola acak-acak cepat di Emre ya jambi cepat di Emre masih ada lebih di sana umpan tinggi belakang Agus Meje. Itulah cerbuknya semua pemain di A Kosgoro ini ada Febri, Agus BC dan juga ada Loren. Ya kembali sana akan melakukan sekolah Diki Ibo belajar dalam menerima kembali untuk dia kembali tajam sana Jujo yang menerima untuk dia masuk jadi Agus BC. Apa yang terjadi sebelum sudah masuk artinya baik untuk anak-anak dari Bima Sakti. Ya kali Bima Sakti melalui kendil menerima lima bola acara di sebelah tiga tujuh kendil ya kendil tajam terbentuk bola Agus BC. Apa yang terjadi mendapatkan satu es ya kendil jambi sekian yang begitu keras tajam akhir dari perkecilan aja mereka 16-14 ya kembali kendil yang akan bawa kendil dua es saudara-saudara ya
akhirnya 15-16. Iya, kendil jumping shotnya yang begitu tajam, jumping shotnya yang begitu powerful, sudah mendapatkan 2 S. Apakah nanti akan mendapatkan 3 S setelah diambil tim out? Apakah pecah konsentrasi dari seorang Yudi Kendil? Ya, kalian kendil akan masuk. Menerima yang bola, kendil, kalian mau kocak di bola. Jangan bisa langsung balik, diterima dengan pria di sana. Masih ada di BC, bukan akhirnya Aziz BC melakukan kesalahan. Iya, kembali, kendil, sudah mendapatkan 3 poin. Menerima yang bola, jangan kacau kendil, kendil. Akhirnya satu demi satu. Iya, apabila sudah hat-trick mendapatkan 3 S. Iya, keluar seluruh Sontara kali ini gagal. Akhirnya poin kembali disamakan kedudukan negara 17 sama Sontara. Ya, kali ini luar yang akan mengocok menemukan bola. Jangan bisa kasih satu demi dapat di sana. Umpan ini, umpannya kurang baik, kami beli sini bola kita apa yang kacau. Akhirnya membuka satu poin untuk kepunyaan yang berada 18-17. Ya, kembali sana. Ken, yang akan mengocokkan lima nomor. Ken. Dapat kembali untuk kepunyaan, buat dia meeting, yek, atas bece. Oh, keluar saudara-saudara, terlalu mengira. Akhirnya 19-17. Terpaku di angka 17. Akhirnya saudara-saudara. Ya, kembali sana. Saudara Kenke yang akan masuk tiga tinggi. Angka 17. Ya, Kenke. Oh, keluar saudara-saudara. Akhirnya diperkecil angkanya di angka 18-19. Ya, kali ini si Agus Gece yang akan masuk kelima lima bola. Angka 17. Agus. Dapat dulu kuncinya. Jadi, Kenke kacang Kenke. Akhirnya 28-18. Ya, sangat menarik sekali saudara. Dari kedua tim ini saling jual pukulan, saling jual beri angka. Akhirnya diperlebarkan oleh anak-anak di masa ini. Ujung akan merasakan saja ujung. Titik bola di sisi lah. Wadahnya tinggi Pedri. Akhirnya tidak tas air. Rupa-rupanya poin kembali di angka 21-18. Ayo, yang tadinya sudah meninggalkan angka yang sangat jauh akibat terpaku dan diperlebar oleh anak dari kembali. Wadidnya tinggi dorong satu kesek masih kembali. Wadidnya tidak terjadi. Takkan yang menyentuhnya dari ini gagal. Akhirnya diperkecil akan jadinya 19-21. 19-21 sebenarnya. Ya, kembali sana. Jimal yang akan masuk menimbang lima bola. Akan cerita dan jimal. Jangan bisa saja. Dibimbang oleh NK. Wadidnya tinggi. Itulah cantiknya seorang Didi. Walaupun bola sulit, tetapi membasikan gol ke lapangan yang kosong. Akhirnya memperlebar angka 22-19. Ya, pelajaran kembali masih ada satu macam. Wah, ini tinggi. Kali ini tinggi Ibu. Dapat kembali. Lepas dengan kembali. Gede! 23-19. Terpaku. Ada apa kalau ini akhirnya tidak berkembang anak dari Kusuro 57. Ya, pelajaran kembali. Ya, pelajaran hasil. Wah, ini tinggi. Wow, karena kurang baik. Masih tidak terima. Sabe, tinggi. Nah, kali ini sudah ditunggu oleh Ajo, oleh Gini, Ibo. Akhirnya diperkecil hanya di angka 20-23. Kali ini buat diri yang akan melakukan sepengimpan mambol. Acak-acak sebentar lagi. Jangan coba-coba ini. Dapat dimasukkan oleh Kenken, tinggi. Kendil dapat diblokir. Akhirnya tarik kembali di angka 21-22 saudara-saudara. 21 ya, kembali buat ini akan melakukan sepani main mulut. Acak-acak sebentar lagi. Jangan bisa kasih obat ini. Dapat dimasukkan sana. Lepas tinggi. Oh, dapat diblokir untuk tinggi. Satu dan lakukan. Lepas tinggi. Adanya setel 24-21 saudara-saudara.
Ya, kembali sana. Ini di bawah. Ya, akan melancarkan imbang bola. Acak-acak cepat di bawah. Ya, tinggi. Dapat terlalu terpencil. Wadah ini tinggi. Lari. Dapat terlalu terpencil. Sabi. Tinggi. Dapat terlalu terpencil. Masih jauh. Orang pilih. Masih terlalu tinggi. Lari. Akhirnya game. 2-0. Dimenangkan oleh Bima Sakti. Seru-seru. Ya, akhirnya. Bima Sakti. Maju ke pasir. Brain.